Minasan, konnichiwa. Hari ini aku mau review yang baru dari konnichiwa, yaitu cookies-nya. Kalau mereka sebutnya cookie. Jadi, ada 3 varian rasa. Yang pertama itu, ini kalau gak salah salted karamel, terus ada dark coklat sama matcha. Oke. Aku tadi pesennya lewat Grab, GrabFood ada promo 50%, tapi minimal pembelanjaan kalau gak salah berapa? 70.000. Ya bener ya, 70.000. Oke, terus kalau gak salah itu ada promo bundle juga. Jadi mereka beli 2 minuman dapat satu cookies seharga, kalau paling mahal tuh paketnya 48.000, paling murah 43.000. Itu macam-macam, kalian bisa pilih sendiri, lihat langsung di GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood ya guys. Oke, yang pertama yang mana dulu ya? Mungkin yang dark coklat dulu deh. Oke, kita coba. Jadi kayak ada potongan-potongan kacang gitu ya, guys. Kayaknya lebih ke cookiesnya, lebih ke cookies-cookies crispy ya. Kalau biasanya kan ada yang cookies dalamnya apa digigit itu ciwi. Jadi untuk harganya kalau satuan itu untuk cookiesnya ini 12 ribuan. Semuanya 12 ribu ya. Jadi berasanya 12.000, matcha 12, terus salted karamelnya 12, sama dark coklatnya 12.000. Crispy, dark coklatnya juga berasa, cuma kacangnya kurang banyak sih menurutku. Oke, next, lanjut yang mana ya? Ini dulu deh. Salted. Ta-da! Oh, yang ini lebih ke apa ya? Manis tapi ada asin gurihnya dikit. Enak, crispy. Dan juga manis sama asinnya pas. Kalau yang ini tadi manis tapi gak terlalu pahit ya. Ada pahit-pahitnya dikit aja. Oke, yang terakhir, matcha. Wow. Kalau yang ini kurang begitu berasa sih macanya. Apa harus dimakan lagi? Mungkin karena tadi aku kebanyakan makan yang lain jadi agak hilang rasanya. Tapi ada kok macanya. Enak. Jadi setelah aku lihat yang ada kacangnya cuma matcha sama ini nih, dark coklat. Jadi dua ini aja yang ada taburan kacangnya ya. Kalau yang karamelnya gak ada nih. Iya, gak ada. Oke, rata-rata semuanya manis sih. Ini kurang, matchanya gak seberapa strong. Jadi aku kurang suka soalnya karena dia tulisnya matcha ini, tapi matchanya kurang berasa. Jadi menurutku kurang ini. Oke. Aku kasih rating untuk cookiesnya. Yang dark coklatnya 9, salted karamelnya 8,5, kalau yang matchanya 8. Soalnya kurang menurutku. Terus kalau kalian pingin yang lebih enak lagi,
makan yang matcha sama yang ini, guys. Ini varian Kyoto ya. Jadi ini matcha campur, oh, kalau nggak salah kopi, ada kopi-kopinya. Kalau yang matcha aja ini matcha latte. Oke, aku mau nyoba ya. Soalnya aku belum pernah nyoba juga minumannya. Yuk. Kemarin kan aku cuma nyobain yang Paradise ya, jangan lupa nonton ya. Ini lebih nendang kopinya sih daripada matchanya. Lumayan ini, tapi lebih kurang juga sih matchanya ya, lebih ke kopi tadi. Ini 7,5 deh. Kayak yang ini matcha latte. Harusnya lebih berasa lah ya. Coba. Nah, ini lumayan nih. Ini matchanya cocok. Jadi kalau kalian beli matcha, cookies matcha, kalian langsung cocokkan sama yang ini. Lebih cocok dua ini. Yang ini aku kasih 8,5. Oke, guys, tunggu apa lagi? Kalian langsung ke konnichiwa terdekat, atau kalian bisa pesan lewat GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood ya. Dan juga jangan lupa dukung aku terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa follow IG, TikTok, dan Facebook aku @liantijimmy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wish you your ways. Bye-bye.